Mohon doanya. Amin. Mohon doanya. Terima kasih banyak, mohon doanya. Nanti sama PH saya tentu enggak bisa memberi penjelasan. Ya, Diko. Oke. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Terima kasih. Iya, Pak. Sarapannya aku kasih ya. Enggak bisa saya. Emang. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Sehat-sehat Pak. Iya, Dik. Terima kasih ya. Iya. Pak, ini kan dari Pak, ini kan dari sidang kemarin dari JPU ini kan meminta dibalikan 24 kalau dari tanggapan tadi kami dalam bukti kami sudah mengurai bahwa termasuk juga dalam pledoi kami apa yang telah disitu oleh KPK menurut hemat kami itu adalah penghasilan yang sah yang diperoleh dari Pak SCL maupun keluarganya dalam kurun waktu 30 tahun beliau menjadi pejabat di Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu, ya apalagi ditambah dengan rekan-rekan JPU belum mampu membuktikan bahwasanya itu adalah uang hasil kejahatan. Sehingga sudah sepatutnya hemat kami uang itu mesti dikembalikan kepada si pemiliknya. Siapa pemiliknya? Ya Pak SCL maupun keluarga. Demikian. Kita berharap karena JPU maupun juga para saksi-saksi dalam persidangan ini tidak ada fakta sedikit pun yang menunjukkan bahwasannya beliau bersalah, beliau menyuruh, kemudian beliau mengarahkan, atau beliau selalu memberi ketegasan terkait dengan soal kumpul-kumpul uang yang ada di Eselon 1 maupun juga Eselon 2. Dan oleh karena itu, saya kira sudah sepantasnya kalau beliau memang dibebaskan dalam segala tuntutan hukum oleh JPU. Namun demikian, persidangan ini tentu yang mulialah dan kemudian punya kewenangan yang diberikan oleh negara untuk bisa memutuskan yang terbaik kepada terdakwa. Dalam hal ini Pak SCL, kami berharap bebas, namun bila ada yang lain, kami berharap putusan yang seadil-adil kepada Pak SCL. Ya, karena memang, ya, menurut hemat kami, itu adalah sebuah fakta. Akan tetapi, itu tidak masuk dalam rangkaian proses persidangan sebagai fakta-fakta yang kemudian diperdebatkan di persidangan. Sehingga kami tidak perlu untuk menanggapi. Kami cukup hanya menanggapi apa yang disampaikan rekan-rekan JPU dalam tuntutan, kemudian dituliskan dengan repliknya, dan kemudian kami jawab. Ataupun kami bantah dalam grup kita. Sebetulnya itu. Ya, supaya tahu bahwa memang beliau adalah seorang pejabat negara yang selama ini tidak serakah, yang tidak suka dengan hal-hal sebagaimana yang dituduhkan kepada beliau. Saya kira kalau untuk sebuah jabatan bupati di zaman Orde Baru dulu, wakil gubernur dan gubernur, kemudian punya uang sebanyak itu, dan tidak ada lagi teman-teman bisa menemukan hal lain kecuali itu. Saya kira apa pantas beliau disebut sebagai seorang pencuri atau yang penggarong duit rakyat atau duit negara. Nah ini yang menurut hemat kami, terlepas dari perbedaan apapun dari sudut pandang kami maupun juga teman-teman JPU, yang jelas kita saling menghormati proses persidangan ini. Semua sudah berjalan, kita sudah berada pada ujung persidangan, jadi penyampaian pledoi, penyampaian duplik dari kami, dan insya Allah di hari Kamis tanggal 11 itu jam 10 tepatnya akan dibacakan amar putusan oleh Majelis Hakim yang mulia. Maka kami juga mohon kepada seluruh rakyat Indonesia, seluruh pecinta sebuah kebenaran dan keadilan, teman-teman media, kita doakan semoga Majelis Hakim dikasih keteguhan iman, dikasih kesehatan dan kekuatan untuk bisa memutuskan yang terbaik untuk para terdakwa, Pak SCL, Pak Kasdi, maupun juga Pak Hatta. Kendati
kemarin ada hal-hal yang disinggung dan itu di luar substansi seperti yang sudah kami sampaikan dalam duplik kami, termasuk juga ada profiling kami para penasihat hukum. Nah itulah kemudian menurut hemat kami bentuk arogansi, kesombongan, dan seolah menunjukkan super power dari sebuah lembaga yang sebetulnya kita berharap harus membangun citra yang baik, harus membangun sebuah kepercayaan rakyat yang baik, sehingga betul-betul KPK adalah menjadi harapan satu-satunya dari seluruh rakyat Indonesia terhadap penegakan hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Dan kami dukung itu. Hanya saja ya tolong jangan diprofiling-profiling, karena apakah itu konstitusional atau tidak, apakah itu benar atau enggak, dan itu seolah-olah kami melihat tersirat itu mengancam kami maupun juga bisa saja mengancam majelis hakim agar hati-hati dalam mengambil keputusan.